Sebabnya luahan Ibu Syamsul Yusof kenang nasib cucu, ada tangan kejam memisahkan mereka. Puteri Sarah Nafi gila harta, belah sana tu minta macam-macam, Ibu Syamsul kenang nasib cucu, ada tangan kejam memisahkan mereka. Baru balik syuting. Maklumlah working mom cari rezeki kan. Alhamdulillah, rezeki tak putus. Now packing for our Tokyo trip sebab esok dah nak berlepas. Work hard, play hard. Cuma I curious, kenapa I pula yang dikata nak harta suami? Pergi holiday pun guna duit sendiri. Yang belah sana tu minta macam-macam. Keretalah, duitlah. Siapa yang kerja? Siapa yang meminta? Funny, maruah tak ada kena duit, itulah kata pelakon Puteri Sarah Liana yang tampil menjawab tuduhan gilakan harta milik suaminya, pelakon dan pengarah terkenal, Syamsul Yusof. Laki nak bini 2-3 boleh. Bagi pitih 10 ribu tiap-tiap boleh. Banglo sebutih. BN Dabar sebutih. Pah tak klik pun tak apa. Beleh. Belum reda isu Syamsul yang didakwa sudah mendirikan rumah tangga dengan anak kepada pelakon Kazar Saisi iaitu Ira Kazar, terkini Puteri Sarah Liana pula dikatakan gilakan harta milik suaminya. Malah, Puteri Sarah baru-baru ini dilihat bergurau dengan memuat naik video TikTok di mana dia menyatakan beberapa syarat yang perlu dipatuhi isteri nombor 2. Orang lelaki nak bini 2-3 boleh. Bagi pitih, duit, RM10,000 tiap-tiap bulan. Banglo, sebutih, sebuah. BMW sebuah. Lepas tu tak balik tak apa, tuturnya dalam nada bergurau. Enggan berdiam diri, Puteri Sarah atau nama penuhnya Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin menjelaskan dia tidak pernah mengejar kekayaan Syamsul kerana masih mampu mencari pendapatan sendiri hasil berlakon tanpa mengharapkan sesiapa. Berkongsi perkara itu menerusi instastory yang dimuat naik di Instagram miliknya, Puteri Sarah turut meluahkan rasa syukur dikurniakan rezeki yang tidak putus-putus dan mampu membawa anak-anaknya bercuti ke luar negara tanpa meminta wang daripada Syamsul. Sementara itu, ibu mentua Puteri Sarah iaitu Datin Fatimah Ismail turut berkongsi rasa sedih mengenangkan nasib kedua orang cucunya yang memerlukan kasih sayang seorang bapa. Menurut isteri kepada pengarah dan pelakon, Yusof Haslam itu, perkahwinan Syamsul dan Puteri Sarah mendapat restu keluarga namun ada tangan kejam yang ingin memisahkan mereka. Mereka, cucu, memerlukan sokongan seorang ayah yang akan membela nasib mereka. Namun ada tangan yang kejam memisahkan mereka, katanya menerusi perkongsian di instastory miliknya. Sebelum ini, menerusi hantaran berbeza di Instagram, Fatimah seakan-akan memberi bayangan tidak merestui jika anak lelakinya itu benar-benar telah berkahwin dengan Ira. Ia ekoran timbul kabar angin mengatakan pengarah filem itu didakwa sudah melangsungkan perkahwinan dengan Ira. Puteri Sarah yang menganggap dirinya teraniaya apabila diberitahu mengenai perkara itu bagaimanapun berharap kedatangan 2023 dapat membongkar segala-galanya. Untuk makluman, Syamsul dan Puteri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan sepasang cahaya mata iaitu Syaiful Islam dan Sumaya. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.